Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, sungguh mengejutkan sekali ya bun. Insert live pagi ini diungkap langsung sosok wanita sebaya bongkar keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo usai menikah setahun lamanya. Ternyata inilah yang terjadi. Beredar luas di sosial media sehingga insert live ungkap hal tak terduga mengenai bocoran-bocoran yang telah dibocorkan oleh wanita sebaya ini mengenai keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo usai menikah di dunia nyata. Dan ternyata inilah yang terjadi. Sungguh ya bun, kita semua dibikin penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh wanita sebaya ini di Insert Live pagi ini mengenai keromantisan yang telah terjadi selama setahun lamanya berlalu, akhirnya terpublik juga. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa semoga Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.